Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang masih di materi dampak sosial informatika ya. Sekarang kita masuk ke Moodle. Ini anak-anak seringkali lupa nih username sama passwordnya. Jangan lupa ya, ini dicatat di buku di tempat lain. Passwordnya jangan sampai lupa. Kalau sudah dikasih atau di riset sendiri, hanya sendiri yang bisa make atau diganti gitu ya. Kita masuk nih, apa nih? Oke, masuk. Kita masuk ke materi tentang kelas 8. Oke. Kita masuk ke dampak sosial informatika ya. Ini ada satu materi ya, tentang server ya. Jadi itu URL. URL itu jadi alamatnya, materinya server URL. Jadi kalau kita buka seperti ini akan terlihat URL yang ini, yang kedip-kedip ini URL. Jadi ini nebeng di linknya LMS, apa LMS Ono Center. Kita buka ya. Jadi di dalam dunia internet, di dalam dunia teknologi, kita mengenal yang namanya server. Kalau bahasa Indonesia paladin, apa kalau nggak salah pelayan. Server dalam dunia komputer, server sendiri adalah kombinasi perangkat keras atau perangkat lunak yang dirancang untuk memberikan pelayanan kepada klien. Oke ya, sekarang kita lihat apa sih server itu. Server enak sih gambar ya. Server ini yang satu, ini namanya rack-nya gitu ya. Ini rack-nya, servernya itu sendiri ada satu gitu ya. Nah, ini keseluruhan, ini namanya data center. Jadi server ini kita di sini server Facebook, berarti semua orang mengakses ke sini, ke Facebook. Makhluknya seperti ini, Facebook, Instagram, ini Gnomio yang kalian gunakan, mereka punya server sendiri. Tapi ini yang perangkat ya, ada juga yang cloudnya. Nah, masing-masing ini, di sini ada raknya, di sini ada pendingin, apa, ada AC, ada AC-nya. Nah, ya kalau kita lihat ya, yang ini terutama, jadi ini. Ini servernya satu. Ini user, pengguna, 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 pengguna mengakses ini. Jadi logika dasarnya seperti ini. Nah, dari sini ke sini ini ada nomor ya. Kalau kita lihat ini ada nomor. Dia dari sini ke sini dia punya nomor. Namanya nomor itu Internet Protocol.
internet protokol ini sebetulnya pelajaran jarkom yang bab awal sih. Ya, oke. Internet. IP atau disingkat IP, orang bilangnya IP ya. Nah, IP sendiri ada satu jenisnya, ada publik, dua dua private. Oke. Ya, internet protokol IP. Nah, ini server ya. Nah, sekarang dari server ini, jadi semua pengguna inilah yang disebut dengan internet. Internet ini sebetulnya intinya ini sih server. Komputer yang kalian gunakan, handphone yang kalian gunakan, pada akhirnya dia adalah server juga. Jadi server itu komputer. Nah, penggunanya kita manusia, cuman dari antar perangkat, antar handphone, handphone kita bisa mengakses ke Facebook, kita bisa mengakses informasi, kita mengakses YouTube. Berarti handphone tersebut terkoneksi dengan server, seperti itu ya. Nah, untuk masuk ke server itu tadi, yang tadi Gnomio mana? Oke, kita balik ke Gnomio. Nah, ini sendiri, nah ini yang saya tandai, ini adalah server Al-Fatih, Cigombong, Bogor, Gnomio, itu server. Oke, kita masuk ke materi kelas 8 ya. URL server, jadi pelayan yang tadi ya, servernya itu. Dan di sini ini untuk perusahaan-perusahaan tertentu pengamanannya sangat ketat. Bahkan di pengamanan secara fisik atau pengamanan dari sisi serangan cyber security-nya, ini biasanya ada semacam firewall atau untuk pertahanan seperti itulah ya, supaya datanya tidak bisa diakses atau tidak dijebol oleh sembarangan. Nah, ini yang kalau ini server juga, tapi cloud. Yang ini nih, ini servernya Aquan. Ini dari user kita, dari handphone, dari laptop, dari handphone, laptop, komputer. Seperti itu ya. Oke. Nah, intinya adalah server itu sendiri merupakan tadi terbuka. Kombinasi perangkat keras atau perangkat lunak yang dirancang untuk memberikan pelayanan kepada klien. Itu ya. Bila digunakan sendiri, istilah server biasanya merujuk pada komputer yang menjalankan sistem operasi server. Namun umumnya server digunakan untuk merujuk ke perangkat lunak atau perangkat keras yang didedikasikan untuk memberikan layanan, misalnya Facebook. Aplikasi Facebooknya itu perangkat lunaknya, tapi servernya, wujud servernya itu sendiri yang tadi, yang seperti ini.
yang seperti ini ada petugasnya tuh, seperti itu ya. Nah, sehingga kita bisa mengakses yang publik ya. Kalau yang publik kita bisa mengakses secara luas seperti itu. Nah, itu sendiri mungkin itu dulu yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini tentang server ya. Nanti karena dari server ini nanti ke media sosial, bagaimana kita mengakses Facebook, bagaimana pengamanan Facebook seperti itu ya. Baik, untuk pada siang hari ini Bapak cukupkan dulu. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.